Surti. Yoi. Hah, wah bisa tuh Bu, gendong begituan Bu. Hidup jangan dibikin susah sis. Nih, tolong pegangin sebentar. Ya Allah berat banget Bu. Ini, lebih pakai Bu. Ya Allah. Tiap hari nih gembel beginian. Wah, itu apaan tuh? Ada gelasnya dong, masa minum jamu gak pakai gelas? Oh, alah hati-hati. Bu. Iya. Oke. Cus, jalan sis. Siap sis? Sis. Oke, jalan. Nah, apa pakai mogok segala sih lu? Tadi udah dibilang, jangan mogok, malah mogok. Ah, ini nih. Tadi gini bang ya, saya lagi jalan gak tahu kenapa. Ya. Tiba-tiba starter gak bisa, disela juga gak bisa. Kenapa ya? Pokoknya beres, mas duduk aja di sana. Tolong ya bang ya. Ya mas, selamat siang, ada keperluan apa? Ini benar rumah Pak Joko. Oh iya benar, ini rumah Pak Joko. Saya mau ketemu Pak Joko, Pak. Ada keperluan apa ya, Mas? Penting, Pak. Bilang aja ibunya yang dari Jawa datang. Sebelumnya sudah ada janji? Kenal aja enggak, Pak? Udah, sana aja, Pak. Kasih tahu. Tapi maaf, Mas. Pak Jokonya baru saja pergi. Di rumah cuma ada ibu. Enggak apa-apa, Pak. Saya pengen ketemu ibu. Soalnya ini penting banget. Baik, Mas tunggu sebentar ya. Saya kasih tahu ibu dulu ya. Iya, Pak. Wah, ternyata rumah anaknya si Mbok gede banget. Mbok Pur pasti senang tahu si Joko sudah jadi orang sukses di Jakarta. Mas, kata ibu, si Masnya silakan masuk ke dalam aja. Makasih, Pak. Ya. Ini perlu copot sepatu nggak? Oh, nggak usah. Dipakai aja. Silakan. Iya, Pak. Pokoknya, habis motor ini beres, gua harus langsung cari orderan yang banyak. Hari ini target gua harus dapat 10 penumpang. Hebat lu, Nok. Gua bangga sama lu. Alias sama diri gua sendiri. Apa kerjanya si Joko ini ya? Windu? Siapa? Kamu Windu, nak? Saya Mulyadi. Kamu biar kenalan saya, nak? Bu, jangan pegang-pegang, saya sudah ada yang punya. Saya teringat anak saya, Windu. Ini nak, foto anak saya, Windu. Iya sih, gantengnya, gagahnya mirip saya. Iya Bu, saya kesini nyari Bu Joko. Iya, saya sendiri. Ada apa nak? Ibunya Joko datang ke Jakarta, sekarang tidur di rumah saya. Hah? Ke Jakarta, Nak Mul? Ibunya Pak Joko? Itu kan suami saya, Nak. Dia sudah meninggal 3 tahun yang lalu. Bisa kabur? Nanti ya, Bu ya. Ibu kalau jualan emang gimana sih? Biasanya sih sekitar sini aja, tapi kalau nggak laku, ya keliling juga sis. Kok nggak laku? Maksudnya?
sekarang beli gitu jamunya? Ya, namanya juga zaman sekarang. Semua pakai sistem online. Bukan ojek aja yang online, tapi beli jamu juga pakai online, sis. Oh ya, saya ada ide. Tolong bantu saya ya. Bisa kan tolong bantu saya? Taruh sini. Bantu, bantu saya, bantu saya berjualan. Aduh, iya udah, saya sendiri aja. Aduh. Tolong bawain ini ya, sis. Ayo. Jamu, jamu, jamu pelangsing. Jamu awet muda. Pokoknya mukanya langsung ayu. Contohnya mbak ini nih. Kelihatan cantik kan? Pokoknya hasilnya makpleng deh. Ya, beneran gak nih? Oh, iya, bener ya. Beneran nih buktinya hasilnya tuh. Langsing kan? Tuh. Cantik saya kan? Saya ojek tiap hari buat ya, tapi tetap cantik. Tetap Ya udah Bu, kalau gitu saya pamit dulu. Maaf sudah mengganggu kepentingan Ibu. Nggak apa-apa Nak. Dengan kehadiran Nak Mulis ini juga bisa mengobati kerinduan Ibu dengan anak Ibu. Nah, masih mau ke Jalan Bungur lagi? Iya Bu, masih 5 Jalan Bungur yang harus saya datangi. Semoga membuahkan hasil. Amin. Semoga perbuatan yang baik pasti Allah membalasnya. Amin. Sebentar ya Nak. Bensin. Jangan Bu, nggak usah. Saya ikhlas kok. Nggak usah Bu. Mari. Kamu bawa apa Nak? Oh ini. Iya. Ini dagangan saya Bu. Oh gitu. Nasi uduk buatan istri saya. Murah kok, cuma 10.000. Oh kalau gitu Ibu beli semua deh. Yang benar, serius. Iya. Makasih Bu. Cabai keriting 1 kilo, kentang 1/4 kilo, terong 1/2 kilo. Nih, bantuin Boni dong nih ngerjain PR ini. PR apaan? Bahasa Inggris. Oh. Kentang berarti tandanya tidak mampu. Belajar apa toh, Le? Bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Birds in Indonesia. Birds itu artinya burung. Emang benar itu artinya, Mbok? Benar. Iya, toh. Oh ya, Mbok. Ini secret apa artinya, Mbok? Rahasia. Kan main rahasia-rahasia nangis. Rahasia. Suami kesayangan aku udah pulang. Gimana pi nasi uduknya? Laku gak? Diborong habis dalam 5 menit. Hah? Habis? Alhamdulillah ya pi. Terus rumahnya si Joko sudah ketemu apa belum mas? Gak ketemu. Ya, terus gimana dong pi? Hari ini aku akan minta bantuan Seno untuk nyari alamat Joko. Terus gimana? Mas Seno nemuin alamatnya si Joko? Belum.